Bupati Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kalimantan Selatan Zairullah Azhar menggelar safari Ramadan bersama seluruh pengurus dan kader PKB Sekalsel akhir pekan kemarin. Kali ini safari Ramadan digelar di Banjarmasin dengan mengundang PKB Sekota Banjarmasin. Dalam kegiatan ini Zairullah juga turut mengundang seluruh sivitas akademik perguruan tinggi di bawah naungan ZA Group dalam konsolidasi dan silaturahmi serta buka puasa bersama. Ditemui usai acara, Zairullah Azhar berharap kader PKB yang kini duduk sebagai kepala daerah atau anggota dewan dapat berkontribusi dengan berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan ini. Kegiatan safari Ramadan ini rencananya akan dilaksanakan di seluruh cabang PKB di Kalimantan Selatan. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.